Well, sekarang gue mau ngerapin ini yang tadi gue potong yang gak rata. Plat untuk dudukan spokboard PCX. Dan oke, langsung kita gerinda aja ya. Ini sebelumnya udah gue ikat baut dulu. Ada 3 baut biar dia gak goyang. Terus gue jepit tang dan oke, langsung kita potong ya. Kita alus. Ini baru yang plat luar doang, plat dalamnya belum. Oke. Bentar, sudut kamera gue sudut. Oke, ini udah lumayan. Walau udah tinggal lapisan paling bawah yang belum ya. Cuman ini nggak apa-apa. Yang paling bawah yang ketiga ini nggak perlu terlalu rata karena emang dia dari sananya udah agak pendek. Ini kita rapin ini aja dulu ya. Ini dikit lagi ya, kita ratain. Walaupun udah lumayan rapi sini. Oke. Yuk, kita potong lagi.
kira udah rapi ya, kecuali yang plat nomor 3 karena yang gue bilang tadi emang dia agak rendah dari sananya. Bisa ya sih gue papas lagi sampai serendah yang nomor 3, cuman nggak usah lah, nggak apa-apa karena nggak kelihatan ini, yang penting dia rapi aja dan nggak tajam. Tinggal gue papas sedikit lagi aja, habis itu udah selesai. Oke, okay. Ini udah semua. Tinggal kita dinginin, cuci, terus cat. Dan ya udah, gitu dulu. Nanti kita lanjut lagi videonya. Oke, okay, bye.